hadir pada malam hari ini banyak apa? Iya, apa? Pegangkan mikku tak benakne sing bedat mau, Mas. Ya Allah. Iki mikke cekelene tak benakne sing bedat ngono lho. Rumah dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku geting aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wes-wes. Salatullah, salamullah. Ala Tuha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bersolawatan kok cium itu. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk gedhe manuke. Oh, lambene lambene. Kosong. Manuk gedhe manuke masak bar. Hey! Kayak tauro. Urung tauro. Urung tauro. Ya ora maksude kowe ora ketemu, ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you pula. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Suwe ora ketemu, ketemu pisan I love you too. Senyaku bisa handueni rangsang cikelmu ya sulaksmi. Rekan Salindri. Yeah.
untuk kota Pasuruan di malam hari ini. Wah, wah. Hebiat, hebiat, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mas Gareng dan Dik Bagong. Piye, Truk? Piye, Mas? Ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Kejaba mung syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis malimbarke berkah kenikmatan sing wujude kesehatan. Becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Muka tanpa nikmating pangeran, aku Mas Gareng Landik Bagong bisa tetunggalan mapan ana ing gor Untung Suropati ing bengi iki. Iki ujub kabule apa, Truk? Piye? Ujub kabule apa? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti ambal warsa utawa hari jadi Kota Pasuruan sing wis ngancik ke 338 tahun. Dengan slogan gandeng tangan wujudkan Kota Pasuruan bersih, tertib dan guyub rukun. Wah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulai sak wajibe awake dhewe ngaturake matur nuwun ya, Truk. Jelas Mas Gareng, jelas. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upami, terima kasih yang sangat banyak. Kulo aturaken konjuk khususon dateng pepunden kulo ingkang sampun kulo anggap bapak kulo piyambak. Inggih menika Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf utawi Gus Ipul ingkang sarta Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan, Bapak Haji Adi Wibowo sarta seluruh jajaran punggawaning projo kang mapan wonten ing Pasuruan kulo ngaturaken panuwun. Karo aja lali ngaturke panuwun karo Pak Susanto. Heeh. Kuwi sing jembatani awake dhewe iso pentas ning kene, Truk. Alhamdulillah. Ning jane jujur ya. Mas Gareng karo Dik Bagong. Aku pentas ning Kota Pasuruan bengi iki jane ya enek senenge, enek susahe. Kok enek senenge, enek susahe iki piye? Senenge, senenge iso jembarke silaturahmi ngraketke paseduluran karo warga masyarakat Pasuruan. Lah susahe apa, Truk? Nah, susahe ngene. Aku iki pas dikabari ya toh karo panitia, aku ki ora ngerti nek acarane bengi iki ki hari jadi ki ora ngerti. Tak kira ki acarane ya wis wong omahan utawa acarane masyarakat pedesaan. Loh, ayo kudune seneng lah, Truk. Acarane malah gede, acarane malah meriah hari jadi Kota Pasuruan. Loh, senenge seneng, ya ta? Ngerti yo nek acarane hari jadi nek ku pasang rego kemurahan iki. Boten ding, boten gojek, gojek. Kota Pasuruan identik dengan kota santri, Mas. Betul. Cok kadangkala ana sing memandang sebelah mata, ya toh? Akeh to wong sing ngomong santri iki arep dadi apa? Santri iki ora iso cekel gawean. Namun statement kuwi terpatahkan. Buktine Kota Pasuruan dipegang oleh wali kota yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul, ya toh? Durung pejabat liyane, eh? Durung pejabat liyane kuwi akeh sing saka kalangan santri. Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah kuwi ya santri. Almarhum Gus Dur mantan presiden RI kuwi ya santri. Wakil presiden RI ya toh, Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin kuwi ya santri. Mula nek santri dipandang sebelah mata, aku ya ndak terima. Mergo dalang akbar kuwi ya saka keluarga santri, ngono. Ngono ayo no. Iya iya iya, saka keluarga santri aku jane nek diceluk Gus ya rada memper ngono. Wekidus, wekidus. Tapi rumangsaku Gus Ipul kuwi adalah sosok pejabat yang tawaduk. Tawaduk ki manane apa? Rendah hati. Buktine rendah hati nih Gus Ipul apa? Nah, sawangan kayak pejabat-pejabat liane ya ta? Nek Pak Jokowi kae? Heeh. Kae merintise saka Walikota Solo. Ah. Munggah Gubernur Jakarta,
terus Presiden RI. Oh ngono. Ah, putrane Pak Jokowi, Mas Gibran. Oh. Kayak merintisi pengusaha, jadi wali kota Solo, ya toh. Terus calonnya ya arep munggah neh. Oh. Lagu si Puli bar dadi menteri mudun ning wakil gubernur kok terus dadi wali kota lho. Kowe membuktikan pejabat yang tawaduk dan rendah hati kira. Wis to, Mas Gareng, aku iki percaya. Jenengan sekseni nggih, Pak Bu, omongane dalang ning isor lampu niku mandi, ngono. Jenengan sekseni, rampung iki, rampung wayangan iki ke depan mbok kapan? Gusipun lak diangkat meneh derajate karo Gusti Allah. Tenan niku. Tenan, wonten percaya mawon kalih kula. Mergo bagi Gus Ipul tidak penting apapun jabatannya, yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mergo apapun jabatane gitu, presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso ganti, camat iso tamat, lurah iso kalah, gelar sing paling abadi kuwi adalah husnul khotimah, ngono. Mergo husnul khotimah kuwi undu-unduane pakarti lan perbuatan. Nah, cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan ana era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ayo. Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan ning yen seduluran kuwi langgeng abadi, tegese selawase. Ngono to, heeh. Dongakne apa truk kanggo kota Pasuruan? Muga-muga sak rampunge wayangan kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane, dadi kutha sing baldatun thayyibatun walaupun gofur gemah ripah karto toto raharja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ramung ono ing TKP, ono ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono tur. Heeh. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Heeh. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia yo ngono. Jane yo iman nggawa alat akeh-akeh koyo ngene tekan nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah. Mula ayo iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta. Dek niken salindri diaturi jumeneng. Sepotono sing gumyak digawe pemanasan dek niken salindri. Mas Tris, ayo. Dek niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamu, jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ana Kota Pasuruan. Suwe ora jamu, jamune dicampur tomat, ya ta? Suwe ora ketemu, ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamu, jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Baleni, suwe ora ketemu, ketemu pisan I love you too. Aduh, kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama enggak ketemu gak kamu. Mau. Salaman dong. Enggak mau. Meng durung salaman karo aku kok. Salaman kene 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 kene. Kok aku enggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku enggak mau gandeng lagi? Gandeng piye to wong lagi? Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu, salaman dulu. Kenapa? Salaman eh. Bagaimana kan kabarnya? Biasanya kalau saliman enggak gitu. Lah gimana kalau saliman? Saya yang di bawah tadi loh. Lah gimana tuh saliman yang tadi? Yang gini-gini. Saya enggak ketok wong-wong loh Mas Garai. Ngene loh. Tapi ya biar ngene terus. Oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu enggak kangen sama aku toh? Lah, piye toh? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetap semangat mau dicampur tomat mau lo jamune. Iya. Heeh toh. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi enggak ada pentas di mana gitu? Enggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Ah, tetap semangat toh, Dik? Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh? Yeah. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong, Ndang. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya benar. Aku yang menjadi seniman, seniman ya. Seniman ya, Pak. Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniman. Ya, seniman seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Alah, 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 alah. Ayo salam-salam dulu ini masyarakat Pasuruan banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yo ucap salam dulu dong. Injih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan. Hujan. Hujan deras. Aku ndek mas ketrocoan ping bolak-balik, Mas. Oh, ngono. Iya, dadi ki ning kene iki dudu keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak-banyak sekali ini penontonnya. Heeh. Luar biasa buat Pasuruan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng.
Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gusipul. Gusipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Sakbar sarombonge. Sarombongan. Kok sarombonge bakul bakso piye aku? Ya. Sarombongan, kok sarombongan. Gusipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ora lekane malah kebak. Amin. Sudah. Iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Oh begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksude iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku geting aku. Malah KSWW. Apa kuwi KSWW? Kelingan sing wis-wis. Gila streaming loh, lambe ini. Oh ya luar biasa. Pasuruan dek nih Ken. Nggak lah, aku cedek saman ki lo malah KSWB. KSWB apa? Kelingan sing wes-wes ki mau lo mas. Oh nyapa toh, sing uwes ki ya wes ya toh. Sing uwes ki ya wes, sing arep ayo dibaleni. Ngono toh. Dibaleni. Ya. Dil ya ye. Dil, setuju ora iki? Ya kaya ta. Aja gowo nendi-nendi. Ini Pasuruan disebut kota santri ya ta. Kota santri ya ta. Identik dengan agamanya. Agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik, apik. Apane sampean iki nak nganggo kerudung tambah cantik ya ta. Jadi umpama ning kene iki selawatan ya ta ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gusipul gitu. Iki dikeki selawatan, Dik. Umpama sampean selawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Cek iso kumpak ora gah aku ngono kuwi. Cek iso kumpak ora? Iso. Oh, iso ya. aku nyuwun mic-e agak dibanter kan. Hei, hei. Iso madok e. Iso mic iso bosirah barang. Selawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa Mas? Kok selawate anak soleh lo malan. Selawatan. Iya, selawat apa? Salatullah salamullah. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Bersolawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan ya enggak pantes saru ya. Nek cium. Di tempat umum adik kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Umpama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya. Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, momo. Ini on. Apa Pak Guru? Hey. Sopo mesti dekek kene iki. Ngawur. Lah aku mau nginceng itu. Itu wayang 18 plus. Kamu enggak boleh lihat. Heeh. Ya. Syairnya bisa? Bisa. Mamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Napa? Hah? Bedet. Iki geting kowe anggar cedhak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Mosok ngono dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, ta? Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet engko ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei. Kok apa-apa Gus Ipul le? Mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu
gesipul sing diapi-api ya gesipul soalnya sing nimbali ya gesipul. Ana omah, omah gede omah gesipul. Duit akeh nggone? Gesipul. Gesipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Kok lambene lambene kosong. Manuk gede manuke masak bar. Hey! Kayak tauro. Urung tauro. Ya ora maksude, manone nggone omah kae Mas Abri. Kutut, manuk kutut itu lho. Iya, domongi kok. Halo, ora. Manuke lomba didemek kloget ngono kae. Ngawur rek. Manuk ning kurungan. Jenenge Seno. Tu apa? Dek niki. Alangkah lebih meriahnya lagi mumpung sing hadir pada malam hari ini banyak apa-apa. Iya. Pegangkan miku tak benakne sing bedat mau. Mas. Ya Allah. Iki miki cekelene tak benakne sing bedat. Rumangsaku kok e. Piye-piye? Mumpung sing mirsani akeh. Sing mirsani kathah ya toh. Alangkah lebih meriahnya dan hidup suasana panggung kita berinteraksi dengan para penonton yang hadir pada malam hari boleh. Ini. Boleh. Gimana itu? Tiga ya Mas Heru, piro? Hah? Piro? Loro. Aku loro kok pelit menan. Loro. Pelit banget. Piro? Telu. Ya, gimana ini? Dipaskan ditutuknya toh Mas? Oh iya tak pas. Aku ki nek ngepasne uwange lho aku kadang ngono. Ya weh, wis poro kok dadane ora rampung-rampung. Tibake bedet sak benike ya. Rumangsaku kok e. Tiga Mas Heru, tiga ya. Aku minta penonton tiga orang dari sana dan dari sana. Nanti dapat kaos ya. Kaosnya gambarnya Akbar sama Niken. Oke, nanti dikasih pertanyaan. Kita kok aku belum dikasih, gimana Ti? Ya nanti ada di belakang. Tiga orang dari sana satu. Ayo langsung naik. Langsung naik dari sana belum? Anak kecil. Tiga orang. Ayo. Kokono urung ana kok. Kokono. Ayo maju langsung. Ayo. Oleh itu. Ini salaman sik, Dik. Salaman sik. Dik niki sik benakne ora apa-apa. Perkenalan dulu. Eh, mic-nya dikasih, mic-nya. Ayo Miki, sinden. Miki dikasih. Ini ki monggo, Pak. Ini adik sing kecil dulu. Perkenalan dulu, Dik. Namanya siapa? Vino. Hah? Vino. Berdiri aja wis iki ndek kok Mas aku. Lungguh malah saya ora ketok penontone. Dik niken. Niki jumeneng napa? Jumeneng aja. Jumeneng mawon Bapak. Nggih, sugeng dalu, matur sembah nuwun. Nggih, niki namine Dik sinten? Vino. Dik Vino kelas berapa? 5. Oh, kelas 5 SMP. SD. Kelas 5 SD. SD, heeh. Bedek ana Pancasila. Pancasila. Pancasila kon muni sing banter. Pancasila sila kelima. Boleh mikir. Mikir hangus. Keadilan. Hitungan 1 sampai 3. 1 2 3 wis hangus. Urung lambene urung mengko. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Diacak-acakne ke sila berapa? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila ke satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kedua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kasih kaosnya. Kaos. Ya. Ini buat ya. Aja didol ya, Le. Ini lek didongno payu 1 juta loh. Sekolahnya saya pinter ya. Rumahnya mana rumahnya? Taman Asri. Oh, Taman Asri. Tak kira. Lulusan SD aja. Kalau SMP SMA berat jangan. Oh. Ya. Mana tadi rumahnya mana? Taman Asri. Taman Asri itu mananya Purwosari? Tuh, dia toh, Mas. Oh, aduh orang karo Purwosari. Jauh ya? Gih. Oh, jauh ya, wis aja. Iya. Ya, turun. Taman Sari itu apanya, Bang Ju? Ini Bang Ju deh. Dah, ayo. Terima kasih, sayang. Makasih, Nggih, waduh. Nggih, makasih. Ih, anu. Iki adek sinten namine? Hei. Sing cewek sih, sing cewek. Sing cewek. Sampun. Nggih, mriki. Perkenalan dek iki ditanya. Perkenalan namine sinten Bunda? Rizky. Bunda Rizky. Iya, saya ngefans sama jenengan. Oh, ngaten. Mboten ngefans kali Akbar? Nggih. Oh. Dari mana, Mbak Dari Rizky? Dari Pasuruan aja. Pasuruan aja. Nama lengkapnya siapa? Rizky siapa? Rizky Hartini. Sekarang kerja? Enggak, ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, luar biasa. Wes, saiki bedaane sing gampang wae dik niki. Sampeyan. Heeh, tak bedheki, ya ta? Nama lengkap kuwi sapa, wes? Aku bisa, Mas. Muhammad Raden Akbar Syah Alam. Ayo, cek kewalik. Keliru. Keliru, ayo diurut nih. Mau aku urut itu. Ayo, siapa? Raden. Terus? Raden Muhammad Akbar Syah Alam. Raden Muhammad Akbar Syah Alam. Bener. Rumahku mana? Nganjuk, ya udah. Kasih Mas Heru. Salah. Ganti rumahku. Kediri. Oh, okay. Bakali. Iya, mulain. Kaos. Ya, oke. Okay. Oh, penak toh. Wis toh penak. Makasih. Yang terakhir. Selamat malam, Markus. Sopo jenenge Markus? Tikus. Hei. Aduh teko Surabaya. Wah. Pripun kabare Cak? Waduh Cak Surabaya rek. Aduh teko Surabaya cuma kepengin ketemu wong tinalan. Oh iya nyusul Surabaya luar biasa. Namanya Pak Markus. Nggih. Aku sing bedheke ya Pak ya. Surabaya kudu iso lho saiki ya. Dukun bayine Surabaya sapa? Katek. Sakmenika kathah Kang Mas. Oke ya. Oke. Nasi goreng terfavorit di Surabaya nasi goreng apa, Bapak? Nasi goreng babat. Ada lagi? Wasin, nasi goreng asin. Yang paling favorit di Surabaya itu kalau enggak salah nasi goreng jancuk gitu. Weh, ya jancuk. Ya, ada Mas. Kuwi tuku terus bisuwi ngono to. Bapak Markus dari Surabaya. Nggih, saking Surabaya gubung. Gini aja Pak, pertanyaannya gampang. Sebutkan 7 nama wayang sembarang pun. 7 nama wayang. Ayo, sembarang wis. 7. 7 aja. Ayo. Gareng, Bagong, Semar, Petruk. Papa koyo diurutne penak men. Malih. 3 kurang 3. Kurang 3. Narada. Koyo adoh men. Togok. Karo Markus. Karo Sengguni. Sengguni 7. Oke, kasih Mas Heru. Kita foto sih. Oh, iya tak. Allah. Allah. Kalah karo Pak Makrus aku. Makrus ya apa? Loh, apa ki? Ah, nggih. Oh ya. Saliman we sampai di ping lho aku, Mas. Niki Gusipul masih duduk, masih lenggah? Masih. Oke. Mbok mriki, Gus. Ndak nanti aja saya dari sini, tapi gini, saya matur nuwun ya. Oke. Gimana? Nanti turu ngono iku aku kadang. Sering ngrungokno Gus Baha, setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun Gus? Jadi saya terima kasih Pak dengan berdua sampai sini. Nggih, sami-sami Gus. Kami memang pengin banget panjenengan rawuh di Kota Pasuruan. Amin. Bersyukur. Nggih. Jadi kadang kita itu kalau mau tidur itu
banyak yang kita lihat di YouTube, di TikTok ya. Saya sering kalau malam pas ada waktu saya sering dengarkan Gus Baha. Nah berikutnya saya juga sering dengarkan panjenengan kali Mbak Niken. Amin. Maka itu kita gembira sampai di sini. Matur nuwun Gus. Matur nuwun. Saya kagum lah ini saya dengan istri Mas Adi kagum kali panjenengan berdua. Amin amin. Bisa menginspirasi dan sekaligus meneruskan warisan leluhur wayangan. Nah, tepuk tangan untuk semua. Mungkin ada nasihat Gus untuk saya dan Mbak Niken. Enggak, ini muda-muda semua ya. Sinda ini yonom-nom, warang-warang gononi yonom-nom kape. Saya terus terang terharu gitu loh. Pokoknya seneng tok lah sini, wis. Monggo. Kenapa? Betul. Ini terus nek nasehati wong loro kapan-kapan tak nasehati, khusus. Wadah lagi aku mundur. Cuman begini Mas Akbar. Nggih, terus pun tiko. Ceritakan sedikit sebelum Mbak Niken habis ini kita minta nyaan lagu lagi ya. Iya. Ceritane opo iku mau sing sampean ini? Saya sering nonton wayang, saya suka sekali wayang tapi tidak semua saya ngerti. Iya. Lakon dalam wayang itu. Nah, iki mau apa ini sang panjenengan? Pembukanya ini tadi apa? Ini kisah apa? Potongan kisah serial Angling Darmo, Gus. Ini sudah digarap, gitu. Angling Darmo adalah seorang raja dari kerajaan Malowopati, ya. Terus mengikuti sayembara di pertapan Giri Kencono. Lah, itu siapa yang bisa mengalahkan Batik Madrim itu bisa mendapatkan putri cantik yang bernama Setyowati. Tapi di sisi lain Batik Madrim mengadakan sayembara itu niatnya bukan untuk laki-laki pilihan yang terbaik untuk si Setyowati adiknya, tapi Batik Madrim mengadakan sayembara itu tujuannya agar tidak ada laki-laki yang melamar Setyowati karena pada intinya Batik Madrim dan Setyowati itu ada hubungan asmara. Tapi tidak sepengetahuan oleh orang tuanya si Setyowati dan Batik Madrim yang bernama Resi Manik Sutro, kurang lebih seperti itu Gus. Iya. Enggak akhirnya bi, kira-kira. Makanya dipersani mawon. Oh siap. Untuk Mbak Niken. Saya ngikuti Mbak Niken mulai masih sangat kecil sekali ya. Tapi sekarang tumbuh dengan cepat dan sekarang menjadi salah satu yang apa ya populer di Indonesia. Saya sama istri mau ngundang lagi berdua nanti halal bihalal ya. Amin. Matur nuwun wis lanjut. Saya di sini ngikuti terus. Oh siap. Kula tunggu lho Gus menawi dipun undang melih, menawi dipun napa niku ken wayangan kali Dik niken kula tunggu nggih Gus Ipul. Nggih. Menawi anu halal bihalal. Kula samar nek batal napa dipanjeri sak niki napa pripun. Beres. Aman. Siap. Nggih. Niki lanjut lagu-lagu Dik niken nggih. Nggih, lanjut niken dulu. Lagu yang lagi spiral Dik, spiral. Viral. Lamunan Dik. Niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf Gusipul digarap musik Webin meriah. Siap. Lamunan nggih Dik untuk menghibur para warga masyarakat ana ing Pasuruan. Maju enggak apa-apa. Enggak maju. Monggo. Los mawon nggih. Los gol. Nggih. Amit nggih. Dik Victor. Ngeten. Nyuwun sewu nggih, Gus. Nggih, monggo. Jane ning kene ya ketok. Enggak puas. Enggak puas. Ya. Lamunane niki versi gamelan nggih. Musik pikirku hanya bakat tresnamu kesayangku.
itu. Gusipul, Gusipul, Gusipul. Nggih, nggih, nggih. Mohon anu. Monggo Gusipul. Naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Panjenengan maju nggih. Nggih, nggih, nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo, monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus berupa wayang, niki wayang Setyaki Gus, wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas nopo-nopo, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih, tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di kerajaan Dwarawati niki menteri, Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gusipul. Tapi duka nek benjang. Nggih, matur nuwun, Gus. Niki ada kenang-kenangan, niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syahalam niki. Nggih. Mohon diterima nggih, Gus. Kagem tanda hormat Nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto toh cah, di foto. Di foto. Nggih, nyuwun. Oh, itu ya. Oh, foto. Nggih, nggih. Oh, nggih. Rekan yo. Ya. Nyanyi mana yo? Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh, yang njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh, nggih, niki Mas nggih. Los. Mantap jam sekawan. Oh, matur nuwun iki sik semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih, nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ngene kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh, nggih. Duet. Payo. Oh iya, kita duet. Tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sekle madhep rono. Mati ya. Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-e mati mic-e. Oh ya. Ya foto apa? Dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti Lintang Asmara ya. Ya wes ya, wes. Oke. Yo terakhir duet yo, terakhhir yo. Kok terakhir to? Yo aja akeh-akeh iki. Winates sak jame. Ayo yo Lintang Asmara. Nyawa. Ojo dulu ya aku kintil nih minggu. Para bisa ya mama. Iya ya Ji. Sulaksmi Rekan Salindri apa ngene iki
Udah ya, wis tak turutin lo. Sudah. Udah, ayo yo kembali yo. Bobok yo, bobok yo. Iso bobok lo. Makasih, makasih, ya. Makasih. Is istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik ning rasane gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak. Yo. Kanggo penutupan. Ah, ya. Tadi ke? Ditambah sholat.
setengah jam dinggo nutuk nelakon. Nah. Ya. Yo, jajal serial Angling Dharma iki piye lelakon sak rampung iki? Yo, disawang dimatke bareng-bareng ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya, Truk. Heeh, Mas. Kencan rasane, kencan jiwane, kencan kabeh para warga masyarakat ana ing Pasuruan, ya. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonodirta, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah, dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Duh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini kesini lagi. Wah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih buat Desa Ngadipura. Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kata barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun. Amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dek? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Amin. Nek sing rabi muga-muga ndang meteng. Oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jlundrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko Ngacung, Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Oh, iya yang hitam itu ya? Hitam-hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh, iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega megi nggih, Pak? Nggih. Oke, sudah disiapkan? Lho. Apa kok sudah disiapkan iki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Lah iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jalur request maksudnya, Mas. Salaman sih, karo Pak Dalang. Kan enggak mau aku kalau saliman sama wayangnya, ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman kok gur util-util tok ya. Lah ini tangannya segini. Kene mendekat tok. Muah. Enggak mau aku dicium wayangnya. Napa kok enggak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpen aneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpen aneh luar biasa. Salim dulu. Salim dulu. Wis kalah dilaki wis. Lipstike iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalah dilaki nganti ilang delan tugel gulumu. Iya. Ya. Totoane nyowo lho adik nikene. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu enggak tahu toh. Kok tanggapan karo aku kok sakit terus aku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampai Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Oh. Setetek kan. Setitik-setitik. Setitik-setitik. Setitik-setitik tenan, setetek iki gedhe. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti
mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Oh, baik-baik aku saja. Aku ndelok wayange kuwi, Ndang. Siang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Kok duduke berarti duwene hal. Hei. Dalah kok bodho to wayange. Lah, iki ngono aku lho, Mas, lho to. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus iki hilse ngene iki koyo. Arep tak gawe jenjet ngarep jane iki. Iya toh. Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wes kita go mulai ya. Loh, kuwi paitan kuwe ngawur rek. Ya wes cium sik, cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok nek besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Asta Brata ke pantai besok. Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesok aku yang neng pantai karo Mayangkara. Pantai di pantainya oke loh. Pantai Pacar. Duh, apa ke pantai kok Pantai Pacar? Duh, iya Pantai Pacar ki. Termasuk Tulungagung pun Blitar ya. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa pak? Kuda, kuda. Pantai kuda. Oh, Pantai kuda. Ikut. Kuda. Kuda. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai ikut ikut moga ikut ruang saku kok luar iya. Biasa iki ngene dik sampean kan seniman yang lagi naik daun duduk mono kok gak kesel to duduk sing penak to duduk sing penak dik dik dipangku ya wis dipangku Mas Victor ae nek duduk sing penak to duduk sing penak sampean kan seniman yang sudah seniman yang sudah naik daun apa-apa iso campur sari oke, pop ya oke, dangdut apa meneh ya toh sampean ora ketang sitik ora ketang sitik jajal ndalang ngene kene dik ndalang toh nek trimo ndalang ya kecil toh barbar abar iki toh abare kalek kula anak apane lho ora anak apa-apane upama gelem ndalang kalah payu aku tenang, kalah payu gelem dalang, tenang aku dalang apa lo mas? Dalang kiko yuk, kiko ngomong-ngomongan iki karo iki oh ngono pak dalang karo Bu Sinden oh iya 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 neng suluk ono sih, sing ke lo sing ke lo, sing sing isi kang lo suluk ono ke lo, selain itu mbah tong-tongan nih mbah nyok nyok ngomong duduk sini dalang dong oh duduk sini tong ojo sini lo sini oh, iya, iya. Wah bahaya ini nanti oke aku lagi ganas lo lagi haus ah situ madep sana no dalang. Anu toh bapak ingin toh madep sana masih sini tak duduk dalang rokok duduk dalang jangan gini aja oh gini aja anu mic-nya dipegang tangan kiri mic-nya ini sama gunungannya digerak-gerakkan tak dodoki yo, wah, dang, yo, oh. Isine kang gara-gara. Bumi langit gonjang ganjing. Para pekang kang pratala. Lindu peng pitu sahari Mepang jalan hidi Pati hambantusi Serno larut terus pene mas na 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 apik na 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 namu nano nano Esel ya kinggo sampean dan nyapa tuh tidak nyedit barangnya lah ini lo ben oh, iya. Cecek aku tak ngendang ya toh tak ngendang gue iringane muni nek wis iringane muni gue sampean ngetok nih dalang ngaruh sinden iki gue iringane mandek lagi omong-omongan oh ngono? Ya terus aku kesini tak tau apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden oh iya iringane iringan saya ngetok nih iringane mandek sampe ngomong-ngomongan oh iya sembarang wis bahasa apa wis sembarang oke iya
kok ibu oh iya 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 anu ikin deh enek anu toh yo tak pasang nih tak pasang nih lain saya tak noto baik iya orang sujar apa keduk daduk yang piro ini dan lampu yang jadi saksi yuk iya Iki nglungguhi bantal ki rapopo to Mas? Rapopo. Kuwi yo nyat nggo lungguh heeh. Ya jalaran. Heeh. Nggo iki napa itu aja. Heeh. Yo yo ngono. Da anu sinden wong wedoki nek ngeprai malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Heh. Rusak. Sik sik. Terokna aku dok dok terokna aku dok dok terokno terokna aku. Nah, ngono ya aku dedokane. Dok dok. Dok dok ngono ya. Sik aku tak rono sik. Heeh. Sik ta. Urung-urung. Eh, urung. Iya iya ya bar. Sik, ya jar dedok ngene iringane. Wis metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan sembarang wis mbah sapa. Iya 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 iya. Iki mike gak mau ngono takene susu lho ki ngom iki. Wah, jan dadi wong penyumping ora iso to bar iki. Dadi penyumping iki. Ngagem iki napa niku? Oh. Ah, jangan ini jangan siset-siset. Anu bar jalur rokokmu sita ya? Orang lah ya. Kak mana ya? Anu ki HP ku enak sing telepon ya. Wes lah. Halo. Sapa? Wes kana ya? Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Kimik aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, kif. Peserta selanjutnya. Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dik Niken Salintri. Yo, dok dok dok. Oh, iya. Dok dok dok. Sik guys, guys, sik guys. Ngopo? Anu ki video ki lho, sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madep debok ki fokus konsentrasi. Okay. Ya. Dok dok dok. Ngono. Dijabut, dijabut. Si Mas, kula nge-vlog HP-ne keblok. Apa ya enek toh? Wis ngobane wayang kok bingung gole HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah. Pripun iki malike lah. Terus kula apa ya enek wong nanggap terus wis ngobane wayang kok sik-sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo! Dok, dok. Dileh, dileh kayaknya wis ilang. Ilang. Waru rusak iki kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis macak dalang kok kukur-kukur lakang. Omong-omongan aja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya ya ape ape terus 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 terus. Kan lemak ne. Ape. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi sayang ganteng ya ya ampun bagus e. Cium dulu cium dulu.
aku nih jadi pengen ngono emang aku. Terus bahas apa di luar panggung bahasnya jalan pembahas di luar pementasan. Pak Nih apakah sudah makan? Kurang bune tulung gawe no kopi. Mangan kok kopi ya? Lah, lah ya kopi ini digerogoti mas. Tak siap nih mangsa ya Pak Nih cium dulu mah. Yes ya. Yes. Terus mangane teko teng 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 teng. Terus. Mi mak ame apa? Ibaratnya mak ame apa? Iki mangane ngono mik mas. Mikir cilik ya. Mikir cilik. Iki Pak Nih mak ame. Oh iya, iya bune. Ini petok jane yo ngalah. Wah, didulang no, didulang. Ya ampun. Hei! Ngunuhi pengpiye tuh aku lali aku ngunuhi. Ya, ya ampun, bojoku lek ra didulangi ngene iki lho. Nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kaya ngene iki oh, ya ampun. Eh. Kurui aku jane salemui ning enek vitamine lho, Bune. Ngono. Sing sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa? Keseharian. Keseharianne kita ye. Lah ya opi keseharianne padahal karo Bu Sinden. Keseharianne apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki upamane enek masalah tukaran upamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu upamane. Pak Nih, Pak Nih. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pak Nih deknya kuking nyawang HPmu kok tungklang tungkling ki jane enek apane to Pak Nih masa enek Sinden sing ngecati sampean to Pak Nih. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pak Nih iki ben bengi fecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho yo an. Kowe kok tega men to Pak Nih karo aku ya. Aku Pak Nih kowe kok tega men to karo aku. Sik wis bar. Lara, Pak Nih. Ku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pak Nih. Tenang atiku lara. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pak Nih. Sik kok sing nesu male wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab mendi VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa kok Pak Nih. Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Ngejare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Daya tak lepas aku ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Eh, wes payange ya wes. Benak aja to mesti ra tau dijawab, minta VC ora tau diangkat. Di VC memanggil bareng dicat centang ora jane ngono kuwi iki. Eh, wes. Karo sapa to? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no pengumuman engko gara-gara. Iki tulung cepet nang. Kok iso nesu tenan lho, wong tak kondalang kok. Ngejare kisah nyata. Aduh remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh, es remuk munggah nih Pak Lurah ya. Ayo. Pak Lurahnya namanya Pak Eko. Duduk sini. Ayo Pak Eko. Ya. Sepotane gundul-gundul pacul-cul. Oh iya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Bye.
Pak Eko, bundi Pak Eko. Wow, cari jalan, ya. Kene ngevideo ya orang dipateni tuh gimau? Murung lali. Ya, wilujeng dalu bapak. Gih, wilujeng dalu. Monggo, komentar pada pagelaran malam apakah hari ini. Apakah ada sepatah dua patah kata nggih buat desa? Masa arpe dipatah nih sih ya ini. Buatan toh? Buatan. Sekelupit kata. Gih, soalnya masyarakat Ngadipuro, alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Okay. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Okay, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa meleh, Pak? Dalem? Napa meleh? Tahun ngarep nanggap malih? Nggih. Pripun lek tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat suara Tuhan. Sami setuju? Nggih, lek ngoten nyuwun donga pangestune, mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat. Dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Haten nggih. Napa mleh, Pak? Hukum jadu? Panggung niku ada dua lho, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek ora nyanyi ninggali. Enggak boleh, ngomongin enggak boleh. Oh, enggak boleh ya? Enggak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak? Ini malah mbok cethakne. Duit niku apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Biru, ungu, sanes. Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kata. Nek ijo kok mboten menerima to, Pak? Walah. Anggitku lek du apa? Duit apa juwet to iku sing ngomong iku. Duit. Napa request napa monggo. Nggih. Soale niki wae nganu lho, Mas. Napa taune taun politik. Oh nggih. Wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten pas. Lho, niki abang ijone duit to, Pak? Wah, ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Napa? Napa request napa monggo? Napa? Request napa? Remenane napa? Remenane Bapak. Nggih. Selendang biru. Lendang biru, lintang asmoro. Apa neh? Dalam, sing penak. Kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niki ini kabeh mesti penak. Penak. Ngoten. Mister mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok yo jinae yo ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Weh. Iki sesuk ndak sida dijak ning pundak lek carane ngene, Mas. Mboten-mboten napa, Pak? Duet nampa piyambak tapi dikancani. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon napa request-e lagune? Selendang biru, apa nih?
Yo satu-satu sih, silang biru sih, weh. Apa di ini kan, mana tak kembalikan di ini kan? Lintang Asmoro Mawon, ini duetin jenengan gale Mbak Niken. Datang, gih. Datang, gih. Ben tahun ngarep ditanggap mana? Setuju apa setuju? Ya, ini kalau wis dalang ngendang nyanyi. Lah, salahe sapa sing ngongkon ngendang? Yo, anu Mas. Opo? Ketoke sewenangane jenengane iku lek sing lagu pertama mau lho. Nek sing pindho ah niku lho. Makane iki dalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Ngoten lho. Ben dekne ah ya. Nggih, Lintang Asmoro nggih. Saged di ah nggih. Ngoten. Yuk, nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, loh, jangan turun dulu di sini. Oh, ngaten. Nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, nanti aku meru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah, ya mboten, nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Ha, ya toh. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane? Halo. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, ngaten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampeyan mau gorong dikasihne, Mas. Dereng. Lho, iku lho, wis tak titipne mau. Ndi bar? Apa niki Lintang Asmoro siose? Siap. Yeah. Enak sinyal ya? Ono. Full sinyal. Nggih, full. Ngen kula muati titipi. Yuk, monggo ya. Pak Lurah di sini saja. Enggak usah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Iki modelnya kayak anak royan sangune wong tuane lho. Heeh. Pak, anu Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam? Janji adalah hutang. Ngono. Nggih. Nggih, pundi, Pak? Kita berdua sudah nyanyi lho, Pak. Iya, Pak. Susah payah lho kita mengeluarkan energi yang keringatku lho, Pak. Keringat ya ampun, keringatku lho, Pak. Ya ampun. Apalagi ini tenaga suaraku lho, Pak. Sangat mulai. Sikilmu ngidek ya aku. Iya. Sela ya kok malah kayak Tom Jerry itu. Monggo Pak, sampun katur Lintang Asmoro, matur nuwun. Ya. Lintang biru nggih. Pas Lintang biru nggih lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki. Ya. Bisa naik lah kulo niku. Nggih. Jenengan pun soalnya tidak boleh mendua. Oh iya. Betul niku, nggih. Leres. No. Pun sampun nggih. Nggih. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Lah lho, tak ana sangune. Nah. Daniel. Maju. Belum, mereka mundur untuk duit. Alah, apa tuh pak? Boten, pak. Boten apa, pak? Pak! Tidak situ, tidak situ. Alah, kok suimen tuh. Rumah sakit. Mendang, pak. Oke lo, nangis lo pak. Nangis lo, nangis apa itu? Nangis aduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak. Terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke. Niki selendang nggih, selendang biru diaturin sakniki napa mongke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja nanti setelah ditunggu. Oke, siap. Musik ya iki. Heeh. Lha niki Dik mic-mu. Oh iya, iki Mas mic-mu. Ngopok nelakon keperuan delok ya nok. Iya.